Oke, Ces. Di sini saya akan mencoba review power bank dan ini dia. Itu power bank Vigen. Ya, seperti ini tampilannya, guys. Ini tampilan depannya. Dan ini tampilan belakang. Jelaskan. Ini dia. Oke, langsung saja kita buka. Oh, keras juga ya. Ini masih segel ya. Oke. Ini dia. Nah. Ini dia. Oke. Kita masuk dan kita dapatkan ya, ini tulisan Vigen, ini power ya, dan kita lihat, oh ya, ini dia nih, ada dua mata dan ada khusus untuk cas. Dan di bagian bawah ya tidak ada guys ya. Ya segini doang. Dan kita juga dikasih kabel data. Ya ini kapasitasnya. Dan oh ya, ini dia. Kita dapatkan buku panduan dari powerbank ini, seperti ini guys cara-caranya. Ya menurut gue ini sangat pas untuk kita pakai, apalagi kita keluar rumah dan kita tidak punya listrik untuk mau cas HP kita. Kita cukup bawa ini powerbank. Sekarang kita lihat dari tampilannya. Ini 5000 mAh ya. Ya menurut gue ya ini sangat tahanlah pada saat kita pakai rumah, keluar rumah. Oke. Mungkin sampai di situ guys. Jadi ya ini dia.